Sherlyn Evangelista kembali diisukan memeluk agama Islam. Setelah unggah video syukuran, uk dan buka puasa bersama anak yatim piatu, dan kerabat dekat Sherlyn Evangelista, mengenakan hijab berwarna biru muda. Wanita kelahiran 2 April tahun 1992 ini juga nampak serius mendengarkan ceramah Ustadz yang mengisi kajian di acara syukuran ulang tahunnya. Sherlyn juga membagikan video kiriman adiknya di Instagram Story yang mengunggah momen kedua putranya dari pernikahan dengan Stefan William. Namun mungkinkah baru-baru ini Sherlyn diisukan memutuskan memeluk agama Islam? Mari simak video ini sampai tuntas. Halo teman ranting cerita, dimanapun kalian berada, ada kabar terbaru lagi nih buat kalian semua. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yuk kita support dulu channel YouTube ini dengan cara like, komen dan subscribe channel YouTube ini, agar kalian tidak salah paham ya. Lucio dan nampak menggunakan baju seragam lengkap, dengan sarung sebagian bawahnya. Keduanya nampak duduk di atas sajadah dalam video kiriman Instagram Story sang adik. Bahkan ia juga mengunggah video tengah membuat hidangan sahur untuk disantap oleh keluarga besarnya. Sontak unggahan Sherlyn Evangelista itu menggegerkan warga net. Pasalnya, Sherlyn yang memeluk agama Katolik memang kerap menghebohkan publik dengan penampilan yang mengenakan hijab. Keluarga Sherlyn memang sebagian besar memeluk agama Islam, termasuk Mama Sherlyn. Question Nurul Sherlyn yang memiliki 4 orang anak. Ia nih 2 anak dari pernikahan dengan Bianli dan duologi dari pernikahan dengan Stefan William. Tidak pernah membantah kabar menjadi seorang mualaf. Sherlyn juga dikabarkan dekat dengan Ma'ruf Azhari. Ma'ruf juga membagikan video Sherlyn tengah serius mendengarkan ceramah pada saat pengajian. Dan ini saja informasi tentang Sherlyn. Mohon diberikan komentar yang manis ya, semanis gula buat seluruh penggemar Sherlyn juga kita. Jangan menghina satu sama lain. Admin pamit dulu, bye bye.